ini cerita yang mengajak orang, cara mengajak orang yang mendengarkan Injil itu tentang satu cara hidup. Satu, Sakeus dengar cerita tentang Yesus. Itu dulu pertama. Dengar cerita tentang Yesus. Lalu Yesus lewat di tengah kerumunan. Dia mau, jadi dia mau mengenal. Ingat, kalau tadi dia hanya dengar, kemudian dia berjuang untuk mengenal. Tapi sayangnya dia pendek. Tapi dia tidak berhenti karena alasan pendek. Dia berusaha naik pohon. Apa yang terjadi? Dia melihat Yesus salah. Yesus yang melihat dia. Nah, sekarang yang dimaksudkan di situ itu apa? Pertumbuhan dalam iman. Jangan hanya dengar tentang Allah. Jangan hanya merasa diri tahu tentang Allah. Dengan kita dengar cerita bahwa Allah itu begini dan ya, you are a believer. Tidak. Bertumbuh, cari, panjatlah pohon kebajikan. Makin tinggi kebaikan kita, bukan kita yang melihat Yesus, tapi Yesus yang melihat kita. Makin tinggi kebajikan kita, lalu Yesus bertemu kita, dan banyak orang yang mengalami keselamatan akibat dari kebajikan kita. Karena itu jadilah orang bajik. Tingkatkan kebajikan hidup supaya banyak orang mengalami keselamatan melalui kebajikan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Minimal kita bisa ya, tampil sebagai orang bersuka cita. Kalau kita orang bersuka cita, lihat orang sementara sedih, kita datang, kita ganggu-ganggu, paling tidak dia tersenyum. Kalau kita rajin berusaha bekerja, pas kita lihat ada orang susah, kita berbagi yang lain, pasti orang senyum. Kita buat anak tangga kebaikan hidup, dan Yesus akan datang ke rumah. Apa hanya Sakeus? Tidak. Pernah tahu Sakeus itu yang mana dan cara kita? Secara sosial ekonomi dia tinggi, ya. Kaya kan dia, ya. Tetapi secara fisik pendek. Fisik ini tidak memungkinkan dia untuk bisa melihat Yesus di tengah kerumunan. Tapi karena ingin melihat Yesus, dia naik pohon. Setelah dia naik pohon, akhirnya Yesus menginap di rumahnya tepat, dan banyak orang diselamatkan. Itu sama, dengar tentang Yesus, lalu dia bilang, ya mana si Yesus? Dia naik pohon, dia melihat Yesus, tidak juga. Tetapi yang terjadi adalah Yesus yang melihat dia. Ya? Yesus yang melihat dia, lalu akhirnya Yesus menginap di rumahnya. Artinya gini sekarang. Jadi kita dengar, berjuang untuk melihat Yesus. Arti kata lainnya, mengalami kasih Yesus. Ternyata cara yang dipilih oleh Sakeus adalah memanjat pohon kebajikan. Dia naik pohon kebajikan. Makin tinggi kebaikannya,
akhirnya kebajikan yang dia buat itulah yang membawa berkat bagi dirinya sendiri dan bagi keluarga. Nah, kita juga panjat pohon kebajikan supaya dilihat Yesus. Kita tidak perlu melihat Yesus dan berjuang untuk melihat Yesus itu tidak perlu, tapi berjuanglah supaya dilihat Yesus. Yang menarik juga pada Zakheus, ya kan, kedudukan sosialnya tinggi kan Zakheus, ya kaya lagi, baru dia naik pohon orang pasti tertawa. Tetapi Zakheus tidak melihat kedudukan sosial itu sebagai yang tertinggi dalam hidup. Bagi dia melihat Yesus itu adalah lebih tinggi dari kedudukan sosialnya. Karena itu dia mempertaruhkan kedudukan sosialnya hanya demi melihat Yesus. Dan perjuangan mempertaruhkan kedudukan itulah yang menjadikan dia melihat Yesus. Ini pelajaran-pelajaran yang barangkali perlu diingatkan terus-menerus supaya makin kuat, makin jelas bagi orang lain bahwa peguyuban kita adalah bukan peguyuban untuk sehat di dunia ini, tetapi peguyuban yang membuat kita sehat dalam mengalami kasih Tuhan. Sebenarnya sekali yang terjadi pada kita itu mengalami kasih Tuhan, karena kita sudah menjadi orang sehat secara iman. Jadi kita bukannya kita mau mencari Yesus, tapi justru rahmat Allah itu datang kepada kita dan itu. Ya, kita tidak perlu dia Yesus datang kapan, tapi paling tidak rahmat itu kita Allah. Ya, kita alami. Ya, baik. Mari kita bertumbuh. Dan saya sekali lagi bangga. Ya, banyak dari, bukan soal banyaknya orang, tapi yang saya tahu pertumbuhan iman kita mungkin tidak kita sadari, tapi yang jelas